Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai diagram alir proses pembuatan garam dapur bersama Pak Yoga. Berikut diagram alir proses pembuatan garam dapur. Pada tahap awal, blend atau larutan garam pekat diumpankan ke dalam multiple evaporator. Evaporator kemudian divakumkan sehingga evaporator satu ke evaporator lainnya titik didihnya menurun. Evaporator dipanaskan menggunakan heater. Panas dari heater diperoleh dari uap air boiler yang beroperasi pada suhu 120 derajat Celcius tekanan 2 atm. Evaporator satu ini bekerja pada kondisi 100 derajat Celcius tekanan 1 atm. Larutan garam yang dipanaskan kemudian mengalami pemekatan menghasilkan slurry garam dan uap air. Slurry garam dialirkan ke bawah evaporator, sedangkan uap air digunakan untuk memanaskan evaporator yang kedua. Jadi di sini uap air digunakan untuk memanaskan evaporator kedua yang bekerja pada suhu 80 derajat Celcius tekanan 0,5 atm. Sama pada evaporator yang pertama, larutan garam dipanaskan kemudian mengalami pemekatan, nanti akan menghasilkan slurry garam yang dialirkan ke bawah evaporator dan uap air yang dialirkan menuju ke evaporator ketiga untuk memanaskan heater. Kemudian larutan garam pada evaporator ketiga dipanaskan mengalami pemekatan, didapatkan slurry garam dialirkan ke bawah, kemudian uap air dari evaporator ketiga dialirkan menuju ke evaporator keempat yang bekerja pada suhu 38 derajat Celcius tekanan 0,07 atm. Dari evaporator 4 ini nanti larutan garam yang dipanaskan kemudian akan mengalami pemekatan, menghasilkan slurry garam dialirkan ke bawah evaporator, kemudian uap air akan dikondensasikan pada kondensor dan kemudian menghasilkan air yang nantinya akan dipergunakan kembali. Nah, selanjutnya slurry garam yang tadi dialirkan ke bawah evaporator dari evaporator 1 sampai evaporator 4 dimasukkan atau diumpankan menuju ke sentrifugal separator. Di sini slurry garam dipisahkan dari pengotor dengan cara dipusingkan. Nah, dari sentrifugal separator ini diperoleh beton. Nah, beton ini adalah air sisa kristalisasi yang banyak mengandung garam magnesium dan rasanya pahit. Dari sentrifugal separator didapatkan juga garam dapur yang masih basah. Garam dapur yang masih basah ini kemudian dialirkan ke dryer. Di dryer, garam dapur basah itu dikeringkan dan didapatkan kristal garam. Sekian penjelasan mengenai diagram alur proses pembuatan garam dapur dari Pak Yoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.